Pasukan sayap kanan Rusia dari Resimen Marinir ke-9 Republik Rakyat Donetsk atau DPR melakukan penyerangan dengan peralatan militer tentara Ukraina. Dalam video yang diunggah di Telegram Jumat 19 Agustus 2022, terlihat sejumlah tank dari Resimen Marinir pasukan Donetsk itu memberikan serangannya ke posisi musuh. Lebih dari 3 tank dioperasikan untuk menembak ke arah musuh pasukan Ukraina. Para prajurit Donetsk ini disebutkan menggunakan senjata pasukan Ukraina untuk menyerang para prajurit Volodymyr Zelensky ini. Seperti peribahasa senjata makan tuan, alat militer Ukraina digunakan untuk menyerang pasukan Ukraina pula. Pasukan Rusia mengoperasikan tank tersebut dan mengambil posisi tepat sasaran untuk menyerang musuh di dekat Avdiivka. Menurut koordinat dari intelijen, mereka bekerja di lapangan dengan tenaga dan peralatan musuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!